Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Ya, kita masih bahas mukadimah. Qala nazimu, berkata oleh nazim, imanuna bid'un wa ainun syukbatan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Yakni anul khisala, ya, imanuna bid'un wa ainun syukbatan, iman kami itu ada 77 cabang. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu, menyempurnakan akan dia, akan 77 itu oleh ahli keutamaan yang agung. Jadi bukan segini doang, banyak lagi itu ya, dan disempurnakan oleh para ulama ya, yang mempunyai keutamaan beliau yang agung. Yakni menghendaki ia musannif annal khisala mutafarriata anil imani sab'un wa sab'una, yakni menghendaki ia annal khisala mutafarriata, bahwa tabiatnya, karakternya sama, al mutafarriata yang bercabang-cabang, anil imani daripada iman, sab'un wa sab'una, yaitu ada 77 cabang iman. Kama qawlahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 77 ya. Ada 70 cabang. Bid'un ya, bid'un wa sab'una syu'batan, lebih ya, ada 70 ya, ada 70 lebih cabang iman gitu. Ada bid'unnya, ada 70 lebih cabang iman. Fa afdaluha, maka yang paling afdalnya adalah qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada di jalan gangguan, kita singkirin, itu bagian iman tuh. Jangan sampai sebaliknya, ya, di jalanan dipasang gangguan, udah cakep-cakep jalanan dipasangin ya, macam-macam udah ya. Ada peluran gede banget ya, ada balok, macam-macam. Jangan ya. Kan ada alternatif lain, ada pasang rambu lalu lintas, dilarang ngebut-ngebutan gitu ya, dilarang ugal-ugalan naik kendaraan, ntar kalau ngebut ntar tabrakan, qadarullah, nggak bakalan berubah.
Yang penting kita udah ikhtiar. Pasang rambu-rambu lalu lintas kan juga ikhtiar. Pasang apa namanya kalau bahasa kita polisi tidur gitu, peluran gitu ya, apa namanya balok, ya itu maksudnya yang pasang adalah supaya kagak ngebut-ngebutan, supaya enggak tabrakan. Nah kira-kira tuh tabrakan, ya tabrakan kira-kira sesuatu hal yang pasti apa kagak tuh? Enggak pasti. Jadi sadu zari'ah enggak bisa diterapkan kepada sesuatu yang kagak pasti. Tapi kalau orang keganggu dengan jalan itu pasti enggak? Pasti. Maka oleh karenanya ya imatatul adza anit tariq, singkirkan gangguan dari jalan, itu bagian daripada iman. Nah, jadi jangan kita pasang gangguan di jalan, jangan. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan rasa malu bagian daripada iman. Malu bagian iman. Malu melakukan yang haram, malu ngerjain yang haram, malu ninggalin yang wajib. Berarti dia punya iman tuh. Bukan ya sebaliknya, malu ngerjain yang diperintah, enggak tahu malu ngerjain yang diarang. Enggak tahu malu itu mah. Bukan malu, enggak tahu malu. Jangan sampai begitu. Bang ngaji, bang ngaji, bang. Ah malu. Itu bukan malu itu mah ya. Malu-maluin itu mah. Jadi kalau kita malu enggak ngerjain sholat jamaah, malu sama Allah, itu kita punya bagian iman. Mau berbuat maksiat kita malu, enggak mau kerjain, itu namanya kita punya bagian dari iman. Tapi kalau kita kerjain maksiat, enggak mau melaksanakan perintah Allah, ini iman kita mengalami kekurangan yang kusuk. Rawahul muhaddisuna, hadis itu diriwayatkan oleh para muhaddisin. Wa qawlu nazimi, perkataan nazim, imanuna ay furu'u imanina, maksudnya cabang-cabang iman kami. Wa qawlu bid'un, perkataan musannif bid'un bikasil ba'i dan kasal ba, wa fathih dan fathahnya. Jadi boleh bid'un, boleh bad'un. Wa maknahu indal khalili, dan maknanya menurut imam ya Syekh Khalil adalah sab'un. Ya. Maknanya sab'un. Wa uwal muraduna, itulah yang dimaksud di sini. Sab'un. Maknanya 7. Itulah yang dimaksud di sini. Wa qawluhu wa ainun, perkataan musannif wa ainun, maknahu maknanya wa sab'una, ya 70. Jadi 77. Jadi bid'un wa ainun itu jumlahnya 77. Kenapa begitu? Li anal aina mis sab'ina, karena bahwasanya aina mis sab'ina, ya karena aina itu 70. Kama anal amzata biwa'idin, sebagaimana bahwa hamzah itu adalah 1. Hamzah itu adalah 1. Wal ya'u,
Ya, kalau pengen atap lagi ke sana boleh waliyah gitu. Kalau pengen ya istinab lagi muktada boleh-boleh aja. Waliyau al-musannatu tahtu bi asyaratin. Waliyah dan ya yang bertitik wal awalia walia ul musannatu tahtu bi asyaratin. Boleh wal walia al musannata juga boleh gitu ya. Atau ke sana. Dan ya yang bertitik dua tahtu di bawahnya ya bi asyaratin itu maknanya 10. Wal qafu atau qafa ya atau boleh dari mulai juga boleh. Bi mi'atin itu 100. Wal ghainu atau ghaina boleh. Al mu'jamatu yang bertitik kalau mu'jamatu berarti ai ghainu gitu ya. Bi alfin itu 1000. Kalau kita belajar ilmu falak tahu ini ada angka-angka itu ya. Wa qawluhu syu'batan dan perkataan musannif syu'batan mansubun itu dinasabkan ala tamyizi atas tamyiz. Wa qawluhu yastakmilan ha dan perkataan musannif yastakmilan ha binuni taukidil khafifati dengan nun taukid khafifah. Yastakmilan gitu ya. Al khafifati binuni taukidil khafifati. Wasini lil adi dan sinnya itu untuk ya ya apa bilangan hitungan aulit tolabi atau untuk tolab yas takmilan kan ada sinnya itu yas ya jadi untuk menyatakan bilangan ataupun untuk menyatakan tuntutan. Wahwa fi'lun mudhari'un dan dia itu yastakmilan yastakmilan itu fi'l mudhari wa fa'ilu dan fa'ilnya kauluhu ahlu fadlin dan fa'ilnya yaitu perkataan ahlu fadlin bihasbi tanwini dengan membuang tanwin ahlu fadli ya'zumu ahlu fadli ya'zumu bihasbi tanwin dengan buang tanwin lil wazni karena wazan yastakmilan ha ahlu fadli ya'zumu gitu. Wal makna maknanya annal fudala'a bahwa orang-orang yang mempunyai keutamaan ya'uduna para ulama maksudnya mereka menghitung hadhi sab'a wa sab'ina ini 77 mukmilatun linnafsi itu dapat menyempurnakan bagi diri ya, bagi jiwa-jiwa bagi jiwa manusia li'annahu yasluhu biha umurud dunya wa ya'sunu biha umurul akhirati li'annahu ya bisa juga li'annahu yusli'u bi'a umurud dunya kalau mau begitu boleh wa yuhsinu biha umural akhirati li'annahu karena bahwasannya dia itu yuslihu dapat memperbaiki biha dengan cabang-cabang iman itu umurad dunia akan perkara-perkara dunia wa yuhsinu dan dapat memperbaiki biha dengan cabang-cabang iman itu umural akhirati akan perkara-perkara akhirat. Wayat lubuna kama laha dan mereka menuntut akan sempurnanya. Kama qala nazimu sebagaimana berkata oleh Nazim amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yaqnal alam amin. Ini baru kita masuk ke dalam
ya, mukaddimah pembahasan ya. Masuk iman. Nah, kita akan bahas iman ya. Cabang iman yang pertama, cabang iman kedua, cabang iman ketiga, cabang iman keempat, cabang iman kelima. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumin yafnal alam. Amin, berimanlah engkau bi rabbika kepada Tuhan engkau, wal malaiki dan malaikat, wal kutub dan kitab-kitab, wal anbiya dan para nabi, wa bi yaumin wa bi yaumi yafnal alam, dan dengan hari fana alam, dengan hari yang hancur alam, maksudnya hari kiamat. Zakarun nazimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin. Menyebutkan oleh musannif pada ini bait akan lima cabang iman. Jadi ada lima cabang iman. Fasyu'batul ula, maka cabang yang pertama, al-imanu, beriman bi annallaha ta'ala, dengan bahwasannya Allah ta'ala wahidun esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fardun, Allah tunggal, la misla lahu, enggak ada yang semisal bagi Allah. Somadun, ya Allah yang dibutuhkan ya semua makhluk, la nidda lahu, tidak ada banding baginya. Azaliyun, Allah azali, Allah adanya zaman dulu yang enggak ada awalnya. Qaimun, yang berdiri. Abadiyun, daimun, senantiasa, abadi senantiasa. La awwala li wujudi, enggak ada awal bagi wujud Allah. Wala akhira li abadiyati, enggak ada akhir bagi keabadian Allah. Qayyumun, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. La yufnihil abadu, Allah tidak difanakan oleh keabadiannya. Wala yugayyiruhul amadu, Allah tidak dirubah oleh masa. Bal huwal awwalu wal akhiru, bahkan dia Allah yang awal dan yang akhir. Wazohiru wal batinu, Allah yang zohir dan yang batin. Jadi Allah yang awal enggak ada awalnya, Allah yang akhir enggak ada akhirnya. Allah yang zohir, Allah yang batin. Munazzaun anil jismiyati, maha suci Allah dari jisim. Jadi Allah enggak berjisim. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Enggak ada di alam makhluk ini yang begitu banyak, enggak ada menyerupai Allah. Wasyu'batu tsaniyatu, cabang iman yang kedua, al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat. Bagaimana? Bi antusaddiqa bi wujudihim, dengan bahwa engkau membenarkan dengan adanya mereka. Benerin bahwasan malaikat itu ada, Allah ciptakan. Wa bi annahum ibadun mukramuna, dan dengan bahwasannya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat kepada kepada Allah apa yang Allah perintahkan mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya, jadi mereka enggak maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ini namanya apa? Taat. Cinta. Taat begini. Disuruh ini kerjain, jangan dikerjain, ditinggalin, taat. Wahum ajasamun latifatun zawatu arwahin, mereka para malaikat itu adalah jisim-jisim yang lembut yang mempunyai ruh. Jadi malaikat juga ada ruhnya.
Ja'alallahu lahum quwwatan 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin. Ja'alallahu, Allah Ta'ala menjadikan lahum bagi mereka kuwatan akan kekuatan. 'Ala tashakkuli, atas berbentuk ya. Bi ashkalin, dengan bentuk-bentuk. Jadi Allah kasih kekuatan malaikat bisa berubah bentuk. Mukhtalifatin, yang bermacam-macam. Hasanatin, yang bagus. Ini kalau ada orang aneh datang ke rumah kita, ya pagi dia datang, kita enggak kenal sama dia. Siang dia datang minta duit, minta-minta. Besok dia datang lagi. Sore dia datang. Ya, pagi dia datang, siang dia datang. Rupanya ya, rupanya, wajahnya aneh. Tampangnya begitu. Tidak sebagaimana layaknya itu. Nah, kita berhusnuzon aja. Dia minta sama kita paling berapa duit, bagi aja. Jangan sampai kita enggak bagi, bagi. Ya paling 5.000, bagi 5.000. 2.000 paling. Ya. Paling gede banget 10.000 gitu. Jangan bilang enggak ada recehan. 10 enggak, duitnya 10.000-an dibilang enggak ada recehan. Ya. Sekali-sekali sedekah 10.000 gitu ya. Tukang minta-minta datang ke rumah kita. Senang enggak dia dikasih segitu? Masya Allah. Dilihatin duitnya berapa nih? 10.000. Doanya banyak banget. Ya. Jadi jangan sampai orang datang ke rumah kita tukang minta-minta, yang padahal mintanya cuma 2.000 juga dia jalan. Jangan sampai tangannya hampa. Kasih. Kalau dulu banyak tukang minta-minta beras tuh ya, beras dibawa, diminta beras kita kasih segelas gitu ya. Sekarang berasnya udah kebanyakan ya. Nah, begitu pula uang diminta kita punya, jangan kagak kita bagi. Kalau kita suka nolongin orang, entar Allah tolongin kita. Masalah dia duitnya banyak kagak, dia mau, kan ada tuh omongan begitu. Dia mah di sini doang minta-minta, di kampung kaya dia mah. Itu urusan dia. Tugas kita bagi. Kita punya, kita bagi. Wasu'batu salisatu, cabang iman yang ketiga, al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab. Bi antusadika, dengan bahwa engkau membenarkan. Bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi, dengan bahwa apa yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Minal kutubi, daripada kitab-kitab. Wahyun minallahi, itu wahyu dari Allah. Itu Al-Quran wahyu dari Allah. Ya. Dan memang sepakat para ulama, tidak ada yang mengatakan kalau Al-Quran itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Semuanya wahyu dari Allah. Beda dengan Injil, beda. Ngesepakat mereka. Ada yang mengatakan itu perkataan Nabi Isa, ada yang mengatakan itu firman Allah, ya. Tapi Al-Quran semua sepakat, karena riwayatnya mutawatir semuanya, enggak ada yang ahad.
Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah qat'iyus subut, ya. Jadi subutnya qat'i semua, nggak ada yang zani, nggak ada riwayat yang ahad, semuanya mutawatir. Mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi, yang meliputi, maksudnya mencakup isinya itu atas hukum-hukum dan khabar-khabar. Wa syu'batu rabi'atu, cabang iman yang keempat, bi antu'mina, dengan bahwa engkau beriman, bi annal anbiya'a, dengan bahwa para nabi, shodiquna, itu mereka itu benar, fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, pada apa yang mereka beritakan dengannya dari Allah ta'ala, benar, enggak ada yang bohong. Wa anna minhum dan bahwa di antara mereka, daripada mereka, man arsalahum, ada yang Allah utus mereka, ilal khalqi, kepada makhluk, li'idayatihim, untuk memberi petunjuk mereka, wa takmili ma'asyim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan tempat kembali mereka, ya, ada yang diutus oleh Allah untuk itu. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan akan mereka, bil mu'jizati dalati ala sidqihim, dengan mukjizat-mukjizat yang menunjuki atas kebenaran mereka. Ya. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimin para nabi. Lalu para nabinya dikasih bekal. Apa tuh? Kitab. Apa tuh? Mukjizat. Bukan itu aja sebenarnya, ada lagi. Dikasih ajudan malaikat Jibril. Kuatnya. Jadi kuat itu. Kayak kita umpamanya dikasih, dia, kita diperintahkan dakwah kita ke mama. Lalu kita dikasih ilmu. Lalu kita dikasih kelebihan. Ya, kemudian ada yang ajudan kita, orang kuat. Gimana rasanya kita? Enak tuh. Semangatnya kuat. Nabi, ya, seperti itu, dikasih mukjizat, ya, dikasih kitab, ya, dikasih, ya, malaikat untuk mengiringi. Faballaghu anhu ta'ala risalatahu. Lalu mereka menyampaikan daripada Allah Ta'ala akan risalahnya. Ya. Risalatihi. Mereka menyampaikan akan risalahnya, risalatihi. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan, lil mukallafina, kepada para mukallaf, ma umiru, apa yang mereka diperintahkan, bi bayani, dengan menjelaskannya. Sampaikan tuh, kasih risalahnya, sampaikan risalahnya semuanya, mereka menjelaskan kepada orang-orang, ya, para mukallaf, apa yang mereka diperintahkan untuk menjelaskannya, disampaikan. Wa syu'batul khamisatu, cabang iman yang kelima, al iman bi fana'il alimi ad-dunyawi al-ulwa was-sufla, yaitu beriman dengan fananya, bi fana'il alami dunyawi, fana alam yang duniawi ini, ulwa, ya, ulwa yang atas, sufla, ya, ula, ya, yang atas dan yang bawah, atas bawah, dunia yang atas bawah, beriman dengan fananya alam, nanti alam bakal hancur, yaitu dunia, baik yang atasnya maupun bawahnya, hancur semua.
enggak ada yang kekal, enggak ada. Wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, ma'a mashtamala alaih, serta apa yang meliputi atasnya, minal jazai wal isabi, dengan hari akhir dan serta apa yang meliputi atasnya, daripada hari jaza, balasan. Nanti ada hari balasan, kita berbuat di dunia dibalas nanti di akhirat, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, ya. Wal isabi, dan isab nanti akan diperiksa semua. Ada beberapa orang yang enggak dihisab, ada ya orang-orang khusus. Apalagi wal mizani, nanti ada mizan, timbangan amal kita ditimbang semua. Jadi apa yang kita perbuat di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban nanti. Wasirati sirat, wal jannati surga, wan nari neraka. Surga tempat orang yang baik, neraka tempat orang yang buruk. Faqaulu nazimi, maka perkataan nazim, bi rabbika bi fatil kafi, bi rabbika dengan fathah kaf, wa qauluhu, dan perkataan musannif, wal malaiki, malaiki ya, bi kasir kafi dan kasir kaf, ma hasbil ha, serta buang ha, wa qauluhu, dan perkataan musannif, wa bi yaumi, bil jari dengan jar, ma'a fathit tanwin, serta fathah tanwin, serta buang tanwin, ma'a hazfit tanwin, serta buang tanwin, wa huwa absah, itu lebih fasih, li idafatiha lil jumlatil fi'liyatil mu'rabati, karena untuk mengidafatkannya kepada jumlah fi'liyah yang mu'rab. Wa yajuzu, dan boleh, bina uha, bina uha, mabninya boleh, al-fatih atas fatah, wa bi yauma, boleh begitu, fi ma'li jarin, pada ma'al jar. Wallahu a'lam bisawab. Qala nazimu wal ba'si wal qadari.